Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Hairoman, biasa dipanggil Mak Rongos. Dan beliau itu kawan saya, namanya Sumit, biasa dipanggil Pak Ninin. Pak Ninin. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu sangat istimewa. Oh. Tolong kenalkan namanya, Bang. Nama saya Rifian Fajarsyah. Rifian Fajarsyah. Jadi biasa dikenal juga dengan nama Ivan 17. Jadi maksud kedatangan abang ke rumah kami itu nang apa? Minta kopi, Bang. Minta kopi. Minta kopi. Tolonglah kopinya. Tolong, Pak Nyen. Keluarkan naik kopi kita. Tak maaf, tak ampun, Dok. Haus. Haus. Ya Allah, alhamdulillah. Tadi sahibul bait. Ya, jadi alhamdulillah Pak Tok kopinya dah ada. Jadi sebenarnya ya maksud saya itu istilahnya balik kampung, Pak. Balik kampung karena rasa cinta saya ke kampung halaman. Enak. Memang selama itu kan saya sebagai anak band, Pak. Anak band musisi mutar-mutarlah keliling Indonesia buat manggung. Kayak cerita. Dan saya merasa itulah di saatnya saya untuk balik kampung. Itulah di saatnya saya membangun kampung sambil memotivasi anak muda supaya biar lebih peduli lagi sama kampung ini seorang. Alhamdulillah. Ngapain tadi Bang I? Kami sebutkan endah. Memang dah endah tuh. Abang kan tadi ngomong berputar-putar. Nggak sebenarnya abang tuh ya. Kurang mana asalnya? Boleh kali diminum kopinya? Boleh kan? Ya Allah, bismillah. Minumlah. Iya. Nah. Sedap banget. Jak saya itu, Pak. Jak saya itu aslinya orang Kalimantan Barat. Tok di makanya balik kampung. Bapak saya orang Pontianak. Mak saya orang Sambas. Besar Melayu. Makanya di karena kampung saya di situ istilahnya walaupun saya udah keliling Indonesia berputar-putar di Indonesia sampai ke luar negeri apa manggung tapi biar saya pengen balik kampung tuh karena pengen membangun kampung. Membangun kampung, memberitahu pada biak-biak muda yang ada di kampung tuh harus lebih peduli sama kampungnya, harus lebih sayang sama kampungnya kayak. Apa pada bahasa urang gek mari. Hujan namas di negeri urang. Hujan batu di kampung. Ayo di abal. Bagus, hujan batu di kampung sora. Betul. Betul. Jadi tujuan abang tuh nak balik ke Sambas tuh ngapa ya sebenarnya? Oke, jadi saya tuh balik kampung memang dengan misi saya mencalonkan diri menjadi wakil masyarakat Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sambas. Alhamdulillah. Untuk menjadi anggota dewan pusat di Senayan. Kami doakan mudah-mudahan Tuhan mengendaki abang tuh dipilih nih orang kampung kami. Amin ya Allah. Amin. Iya, Pak. Karena memang menurut saya potensi biak muda yang ada di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas pada khususnya, itu potensinya besar. Tapi prasarana untuk mengolah, untuk mengembangkan potensinya, terlalu sean, saya merasanya. Itulah makanya dengan visi-misi saya mengembangkan potensi, mengasuh generasi muda yang ada di Kalimantan Barat. Atau saya mau bertanya juga tuh, Pak. Biasanya, Pak, mun apa mun orang jenggotnya panjang biasanya banyak bininya ya, Pak. Berapa lama lah, Pak, panjangkan jenggotnya? Dan juga lama. Sekitar 40 tahun angin. Masya Allah. Biar pun nang berjanggut kayak itu, bintang pelam juga. Kami di kampung tuh, Bang Rifian Fajarsyah. Nggak buat pelam juga. Tuh, nak buat pelam, namanya rumah produksinya apa ya, Bang? Rumah produksi kami di kampung tuh Equali Production. Wah, ada di kampung rumah produksi ke sana? Endah. Tuh, sebagai pembuktian. Bentuk support saya, dukungan saya kepada kebudayaan dan kesenian lokal. Betul. Terhadap kearifan lokal, insya Allah next project film yang dibuat sama rumah produksi Equali, saya ikut. Alhamdulillah. Gak gaya deh, Pak. Tamu sepertinya saya. Abang Rifan Fajarsyah tuh kan, dah balik kampung. Tentu tahu dengan adat di kampung. Tapi ya,
Pantun lah. Wah, ini pantun kayak gitu ya? Iya, harus harus. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kacang sembarang kacang. Oh. Kacang dibawa dari Timpuku. Bukan datang sembarang datang. Saya datang tuh nak balik kampung. Mantap. Ah. Ayo dibalas. Balasannya. Bawa itik dari tambangan. Dibawa ke desa Sepinggan. Kacik kelapa tangan. Nyiru kami tak ada. Mantap. Cuman ya. Keselah kau pergi di malam. Mantap. Balik sambas pakai kereta. Artinya laka itu kita bikin film. Alhamdulillah. Judulnya Balik Kampung Karena Cinta. Mantap. Jadi Ripian Pajar sah. 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 Jaga selalu hatimu.